Benda yang menyebabkan orang batal amalan ialah orang kita pi kata kat orang, Tuhan tak akan ampun dosa hang sampai bila. Yang ni jangan kata. Hang muka macam hang ni aku confirm tentu tak masuk syurga. Dia tolong confirm. Dulu ada orang tulis, saya bukan bela Gus Dur, saya tak tahu kalau dia mati dalam keadaan dia dengan Tuhan. Tapi ada buku di Indonesia tulis, dosa-dosa Gus Dur yang tak akan diampun oleh Tuhan. Tu dia. Jangan buat keperusahaan Allah Ta'ala. Jangan buat keperusahaan Allah Ta'ala. Damdam bin Jaus, Al-Yamani, dia masuk ke dalam masjid. Faham riwayat dalam Al-Baghawi dalam syarah sunat. Dia masuklah masjid. Satu orang panggil dia, ya Yamami. Dia tengok siapa dia. Dia tak kenal. Abu Hurairah. Dia tengok satu orang tua. Dan lepas tu baru dia tahu pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, dia kata, la taqulur rajul au la taqulanna lirajul. Kau jangan kata pada satu orang, wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhilukallahu al-jannata abada. Demi Allah, Tuhan tak akan ampun kau. Demi Allah, Tuhan tak akan masuk orang dalam syurga. Jangan kata. Walau dah nasihat dah. Dia ni tabi'i. Dia jumpa sahabat. Dia tak kenal Abu Hurairah mula-mula. Dia kata, man anta yarhamakumullah, yarhamakallah. Hang siapa? Tuhan rahmat hang. Qala Abu Hurairah, aku Abu Hurairah. Sahabat ni bagus, nama dia tak macam kita. Dia tengok orang masuk dalam masjid, dia tengok orang ni bagus ke? Perlu nasihat, dia panggil mai aku nak nasihat. Kita sampai orang minta bagi nasihat, tak boleh bagi nasihat pun. Kan? Sahabat ni dia tengok, dia panggil ya mami, ya mami, dia ya mami. Jangan kata kat orang macam tu. Patut Abu Hurairah cerita kat dia. Bagaimana Nabi cerita ada dua orang kawan di kalangan Bani Israel. Seorang tu, dia kata kat kawan dia, Tuhan tak akan ampun hang dan Tuhan tak akan masuk hang dalam syurga. Hak kata tu agak bagus. Hak yang dia kata tu memang kurang bagus sikit. Bila mati Allah Ta'ala kata, Allah suruh hak nampak tak apa bagus ni masuk syurga di atas berapa rahmat dia dan sebab-sebabnya Allah Ta'ala tahu. Allah kata, hang seorang yang tak masuk syurga. Sebab hang telah melampau atas aku perkara yang menjadi hak aku menentukan rahmat kepada sesiapa. Hang tolong putuskan. Ya mami ni kata, wahai Abu Hurairah, kami ni orang kadang-kadang, orang Badui, orang Arab ni kadang-kadang cepat mulut. Berkelahi kata, Tuhan tak ampun hang. Abu Hurairah kata, jangan kata. Aku dengar Nabi cerita. Seorang Bani Israel masuk neraka pasal itu. Kita pun jangan berkelahi dengan adik-beradik ke. Berkelahi politik ke. Kata, dia tu tentu dah tak masuk syurga. Jangan. Urusan syurga neraka, Allah Ta'ala. Kita habang setakat hukum hakam Tuhan sahaja.